guys, kembali lagi bersama saya di Axelut TV. Oke, di video game kali ini harusnya adalah hari terakhir kita main Lara Croft Go ya guys. Karena kalian udah bosen dan saya juga udah bosen sih mainnya. Jadi ini adalah chapter terakhir, namanya adalah The Mirror of Spirit. Apa maksudnya Mirror of Spirit? Mari kita lihat ya teman-teman. Oke, yang pertama, ada berapa chapter? Ini chapternya nggak dikasih tahu ada berapa ya guys. Waduh. Co-op prison. Maksudnya apa co-op prison? Yang perusahaan lain kah yang buat apa gimana ini guys? Oke, ini ada DLC yang terakhir dari game ini ya guys. Oke. Oh, jadi ini ada artefak-artefak yang udah kita kumpulin. Berarti ini lanjutan dari kemarin. Dan ada cermin teman-teman. Mirror of Spirit, apakah kita masuk ke dunia cermin ya? Yeah. Kayaknya dari namanya aja udah ke ini ya, udah ketebak gitu guys. Wow, oh iya benar teman-teman ya. Kita masuk ke dunia cermin. Dan tiba-tiba tiga hewan ini menjadi hidup. Ini ngapain guys? Oh dia lagi kenalan sama dia yang di sana ya, alter egonya ya. Lara melambai. Langsung ditembus habis itu guys. Oke, chapter 1 udah selesai. Chapter 1-nya gitu doang teman-teman ya, mudah sekali. Oke, sekarang kita main di chapter 2. Oke, chapter 2-nya gimana ini? Saya garuk-garuk kepala dulu karena bingung. Kayaknya gampang, jadi kita majuin aja. Wait. Jadi di sini ada cahaya dan cahaya itu akan merespon kita ya guys. Wow, lebih. Nggak tahu ya guys. Untuk sekarang kelihatannya masih mudah, tapi nggak tahu nanti gimana teman-teman. Apakah jadi susah atau enggak? Semoga aja nggak susah ya guys. Oke, kita nyari sesuatu dulu. Oke, ketemu untung aja guys. Dan di sini ada dua cahaya ya, dua cahaya teman-teman. Dimana ada dua relik juga, dua relik lagi, dua batu yang harus kita ambil. Dan di sini ada lubang. Astaga. Oke, situasinya sangat tidak baik. Berarti mungkin aja kita harus narik ini, teman-teman. Dan kita harus menghalangi cahaya ini ya, nih kayak gini nih. Nah, ini baru bisa kita ambil. Gampang juga. Gini, enggak dong, enggak gini ya guys. Ini kita ambil dulu. Yang ini kita dorong. Setelah itu yang ini kita yang ini kita ambil. Dan kita dorong buat menghalangi cahayanya guys. Oke, easy banget. Easy banget teman-teman. Sini bisa kita nariknya gimana ya. Kayak nariknya mungkin begini ya guys. Ini kan sebagai tumpuan jalan kita ya. Jalan kita untuk ngejatuhin ke lubang. Nah, ini kita dorong. Oke, bener. Terus ini... ini jadi jalan kita juga kan ya? Sepertinya iya, teman-teman. Oke, ya benar ya. Terus ini kita dorong. Habis itu kita loncat. Nah, rupanya mudah, teman-teman ya. Masih mudah. Oke, sekarang ada oh, jalan kita ditutup ular dan kita harus ngambil tombak terlebih dahulu teman-teman. Oke, sebelum itu kita nyari sesuatu dulu. Oh, tiba-tiba dapat, luar biasa. Jadi di sini kita itu harus kemana guys? Astaga, ada biawak guys. Ulang ya, biawak lagi, komodo. Ulang ya guys. Jadi mungkin aja kita itu nggak harus ketemu dia dulu. Bentar ya, saya explore dulu guys. Oke, berarti kita harus mainin komodonya teman-teman. Komodo itu nggak salah, dia ya emang harus ada dan harus kita ajak main. Ketarik aja dulu ini ke sini kali ke atas ya. Kayaknya iya guys. Buat kita jadi ini ya, buat kita loncat. Terus kita mungkin aja kita harus ngajak komodo itu
untuk menja tuh ini ngaruh nggak sih cahayanya? Oh, oke, ngaruh teman-teman ya. Iya, dia freestyle dulu. Oke, dah yuk, langsung bunuh. Dan kita bebas dari tempat ini. Easy banget ya, teman-teman. Oh, baru wave 2 rupanya kita. Udah berapa menit rekaman? Udah 5 menit. 5 menit wave 2. It's okay, guys. Kita lanjut lagi. Sekarang kita ada di tempat... Ini apa gunanya ya? Oke, ada batu yang jatuh. Tugas kita, oh kita tuh harus ke sana ya guys, ke cahaya yang terang. Dan kita harus ngapain guys? Kita harus, mungkin aja kita manggil si kadal kali ya buat jadiin cahaya, terus kita bisa jalan-jalan ya nggak sih? Mungkin ya guys, coba dulu. Kalau gagal ya mohon maaf. Kemudian kita ke sini. Oke, ini bisa ditarik kan? Shoot we do nih. Apa kita bunuh apa enggak guys? Kita bunuh apa enggak ya guys? Ntar dulu ya, jangan dibunuh dulu ya guys, takutnya salah. Kita ngambil batu dulu kali ya. Ini batu kan ada dua, terus cahaya ada dua. Mungkin aja kita harus ngambil-ngambilin kedua batu ini, ya enggak sih guys? Kalau salah sekali lagi sih mohon maaf. Bisa kali ya guys? Bisa lah ya guys? Oke, oke, sepertinya bisa. Jadi bunuh nggak ya? Bunuh lah ya. Kalau salah mohon maaf. Terus ini kan pasti harus ditutup nih guys, ngalangin kita. Ya ini bisa jalan. Batu satu lagi. Oh, batu satu lagi gunanya buat tadi ya, buat nahan jalan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Sekarang kita ada di... Ini apa ini guys? Oh, jalannya hilang dong. Tuh. Dan di sini ada sesuatu batu. Mungkin gunanya adalah kita untuk... Aduh, untuk menahan ini ya. Untuk menahan cahaya mungkin ya guys. Seperti yang sebelumnya. Bisa jalannya hilang dong. Oke. Ini kita tarik. Terus ini kita dorong teman-teman ya. Nah, ya seperti yang sebelumnya ya, masih mudah, masih mudah. Oke, kita lanjut lagi yuk. Di sini ada dua cahaya buat apa ini? Oke, yang ini. Oke, ada dua teman-teman ya. Ntar kita pencet-pencet dulu guys, apakah ada shark atau oke, ketemu. Mantap. Semoga kristal kali ini saya dapat semua ya, biar kita bisa dapat skin gitu loh guys. Kita nggak dapat skin dari kemarin tuh. Ngaco mulu. Kenapa kita ngaco mulu teman-teman? Karena apa ya? Karena saya nggak teliti guys mainnya ya. Halo. Nah ini kita jadiin dia tumbal buat ngejaga jalan kita. Ya nggak sih? Bisa kan ya guys? Ya ini kita tutup. Dia akan tetap ada di sana berarti. Terus kita ke atas gunanya adalah untuk mainin tuas. Tuasnya buat apa guys? Kira-kira? Ada yang tahu nggak guys? Oke, itu putaran gunanya. Oh, ngerti. Ngerti guys, ngerti. Nih ya, ini tuh gunanya buat nutupin jalan. Jadi kita itu harus membunuh komodonya ya, kan? Iya kan? Dadah. Nah, setelah itu teman-teman, kita nutup jalan yang ini nih. Nah, dan kita bisa melewati tempat ini. Oke, mudah teman-teman. Stack 3 udah selesai. Udah berapa menit kita rekaman? Udah 9 menit. Wow. Aduh, siap-siap ya. Ini akan menjadi stack yang lama, teman-teman. Waduh. Oh, ngerti. Ini cerminnya kita bawa ke depan berarti ya. Kita bawa ke sini nih, guys. Ya, kita tarik dia buat... Enggak dong, enggak gitu dong, Lara. Kita tarik dia itu buat biar kita bisa naik ke atas ya, teman-teman.
Ini sih mudah teman-teman ya. Masih mudah guys. Oke, yuk kita naik ke atas. Ini gunanya apa? Oke, this is not good. Kelabangnya apa gunanya ya? Oke, kita dapat kristal, nggak tahu dari mana. Dan ini kelabang lagi, bukan kelabang, laba-labanya apa gunanya ya, guys? Oh, ini akan ada cermin, teman-teman. Cerminnya itu tuh bisa dipakai gitu, guys, buat laba-laba. Coba ya, nih. Nah, dan dia akan ngebantu kita buat bukain jalan. Nah, kamu pergi deh. Kok nggak bisa? Rupanya jalannya nggak semudah yang kita inginkan ya, guys. Jadi kita, aduh ya ampun, dikirain mah bisa langsung loh, guys. Nggak bisa ya. Jadi kita kebukain lah, aduh salah jalan dong. Mana ya? Pokoknya dia itu harus ini ya guys, dia itu harus ngasih kita jalan. Gimana caranya? Oke, mudah teman-teman rupanya ya. Ya, sekarang kita ke tempat baru lagi teman-teman. Di sini ada dua ular dan satu bayangan cermin ya. Oke, dapat lagi guys. Itu dari mana itu? Oke, jadi di sini dua jadi kita tuh nggak bisa lewat ya guys. Kita harus pintar-pintar untuk membuka jalan terlebih dahulu. Caranya gimana? Nah itu masalah guys. Ini masalah loh. Apakah batunya harus kita pindahin dulu apa gimana ya? Ini batunya soalnya ada dua. Batunya ngalangin jalan, guys. Kayaknya gini ya. Yang batu ini kita buang bisa nggak sih? Nah, di sini kan ada dua. Ini nih dua ular, guys. Salah satu harus mati biar kita bisa bunuh salah satunya. Nah, kayak gini. Oh, iya bisa nih. Nah, tuh, yang ini udah mati. Sekarang kita nggak bisa lewat. Kita harus... Aduh, batunya harus kita... Bentar deh, guys. Saya bunuh dulu ularnya ya. Oke, nah ini kan kita mau ke sini. Kita nggak bisa lewat karena ada cahaya. Jadi, mirrornya itu harus kita... Aduh. Nah, sekarang masalahnya adalah gimana caranya biar kedua cermin ini tuh ini guys, saling beradu, saling hadap-hadapan. Gimana caranya? Bisa nggak sih? Jadi yang ini harus di sini. Ya nggak bisa lewat dong. Nggak bisa lewat ya teman-teman. Aduh. Ini mungkin kita balikin dulu ke tempat awalnya ya guys. Ini gini kali ya. Pokoknya ini tuh harus kita taruh di tempat yang ini nih, yang tadi kita jadiin itu ya tempat dirian kita. Nah yang satunya itu kita dorong nanti ke tempat awal kita bunuh ular. Kalian ngerti ya maksud saya gimana guys? Ngerti lah ya. Oke, harusnya bisa ya polanya udah kayak gini udah bener. Nah sekarang kita tinggal mindahin yang gini aja. Oke, nggak terlalu sulit. Sorry guys, kaget guys. Nah harusnya kayak gini udah bener ya guys, udah aman ya. Aman kan? Nah, jangan. Oke, aman. Oke, cakep ya, kita udah aman. Sekarang di sini ada dua tarantula dan dua cermin. Waduh, cerminnya main dong. Wah, nggak beres nih guys. Cerminnya main loh. Tunggu dulu guys, kita mencet-mencet dulu ya, apakah ada sesuatu atau tidak guys.
Oke, dapat rupanya ya guys. Kita dapat sesuatu. Dan ini maininnya gimana ya? Mantap, kita berhasil melewati rintangan yang satu ini. Satu kali percobaan doang teman-teman ya. Wow, jangan-jangan IQ saya tuh berkembang guys karena game ini. Oke, di sini uset batu doang. Nyaman kan? Dulu, oke, ketemu sesuatu untung aja guys. Jadi di sini harus kita lakukan adalah apa teman-teman? Gak bisa guys. Batunya harus kita bawa berarti ya. Gak beres teman-teman nih. Mungkin aja iya bener. Batunya harus kita bawa biar kita bisa lewat guys. Buset. Oke, berarti ini kita rapihin dulu kali positioningnya ya. Ini geser dulu ke sini. Terus ini bisa kita dorong. Terus ini bisa kita tarik teman-teman. Sini kita dorong. Enggak dong, salah ya Allah. Ini kita dorong ke sini. Terus ini yang ini berarti harus ke sini dulu ya teman-teman. Kita geser. Terus ini kita tarik. Oke, ini ke sini mungkin. Nah, kita bisa lewat nih sekarang guys. Salah teman-teman, ulang lagi. Kita dorong lagi ya, satu lagi berarti kita ke sini. Nah, ini harus kita bawa pokoknya, kita bawa. Ini kita bawa. Nah, gampang ya. Oke, harusnya bisa nih. Nah, ini ular ngapain coba? Oke, Sekar. Ya ampun. Bentar, guys. Oke, udah ke kristal dong, gak tahu dari mana. Oke, sekarang bentar dulu. Ini ngaruh apa enggak sih? Enggak ngaruh, guys. Terus ini gimana? Bentar ya guys, ini coba kita tarik. Oh, rupanya ngaruh teman-teman. Jadi ini kita bawa lagi. Ah, bentar, ini ngalangin nih. Bentar guys, ini ngalangin ya. Jadi ini harus kita gini kah? Kayaknya gini ya. Ini kita tarik. Buset. Tapi gampang sih sebenarnya, cuman ininya doang yang lambat, yang lama ya maksudnya. Nih ya, nah ini kan naik. Yang lama itu prakteknya doang guys. Sebenarnya gampang tuh. Ya gampang ya guys, masih gampang. Tidak sesusah yang kemarin. Oh, kemarin kan saya sampai stres mainnya. Kalau yang ini masih easy. Makasih banget game. Jadi saya namatinnya tidak bentar. Oke, jadi ini ada jalan teman-teman ya. Kita dorong dulu. Ular mati nggak? Aman ya, aman guys. Yang harus kita lakukan ada batu lagi. Ini kalau kita kasih ke ular, jalan kita ketutup ya. Aneh banget. Ini ada jalan nih guys. Oke, ini kita dorong. Mungkin kita pojokin dulu teman-teman. Dan itu saya yakin tuas untuk gini guys. Ya kan kita gini. Kita naik. Mantap. Ya gitu rupanya ya. Dan kita mendapatkan dikit lagi guys. Semoga dapat ya. Fokus ya. Kita harus fokus karena saya pengen banget dapat teman-teman. Pengen banget dapet skin Lara. Meskipun saya udah gak main gamenya lagi. Ya seenggaknya ada di inventory lah ya guys. Sekarang kita udah sampai ke 6. Apaan nih tikungan doang? Halo. Ih, ada alter egonya Lara guys. Tuh guys. Ayo lanjut. Oke, aduh ya Allah. Sekarang kita berjalan bersama alter ego. Dan kita gak bisa belok. Oh, ini nih terhubung teman-teman. Tubuh kita tuh terhubung teman-teman ya.
Nah tuh, bayangan yang di cermin itu nggak bisa lewat. Ya Allah, nggak beres nih guys. Guys, mungkin sekarang sudah waktunya untuk susah. Aduh nggak bisa lewat. Oke, berarti di sini kita bisa membunuh ular. Dan dia, aduh masih ada rupanya. Saya kira dia udah pergi teman-teman. Dan di sini musuhnya ularnya banyak banget. Dan kalau bayangan kita meninggal, apakah kita meninggal ya guys? Mau nyoba nggak guys? Nyoba yuk. Mati sekali yuk. Kayak kena santet rupanya ya. Ya ampun ngeri banget. Oke, ya berarti ini nggak baik ini situasinya ya. Dan di mana kita harus memutar tempat ini? Kayaknya ini dulu. Sekali gerak doang loh, mas banget. Sumpah. Sini kita belok sekali gerak juga, guys. Oke, bentar kalau ada item, saya harus cari item dulu ya, teman-teman. Oke, keliling, tangan kedah keliling. Oke, dapat item. Nah, kan bener. Tangan kita harus keliling dulu. Ini ada 2. Ada 4. Dan di sana jalannya hancur semua, buset. Buset sekali teman-teman ya. Ini apa bentar dulu. Aduh ya Allah salah gerak enggak ya. Oke, berarti ini jalan. Ini jalan kita. Dan yang harus kita lakukan adalah apa nih guys? Balik lagi kah ya? Kalau kita maju kita langsung mati. Kita mundur dulu. Kita bunuh yang ini. Aduh jalannya hancur enggak tuh. Sini kita bunuh. Nah, sekarang ada 2. Ini nggak bisa kita lewatin ya. Kita nggak bisa sembarang lewat. Jadi kita tembak. Aman kan? Aman. Ini aman, guys. Thank you ya. Sumpah, bayangannya Lara menyebalkan. Semoga bayangannya nggak ada lagi di stack 7. Ya ampun, sekarang ularnya bayangan dong. Ini apa maksudnya? Coba kita... Nggak ngaruh ya, guys. Lihat deh, gak ngaruh ya guys. Nih, tuh. Kita tidak terbunuh teman-teman. Ya kita mencet-mencet dulu apakah ada air. Oke, ada rupanya. Yuk, sekarang yang harus kita lakukan adalah apa ini? Apakah kita harus membunuh dia apa kita lewatin aja? Kita lewatin aja kali ya guys. Sekarang kita tembak. Oh, gak bisa. Bisa tukar dunia dong. Oke, mekaniknya makin susah. Mantap. Aduh ya ampun, kita bisa tukar dunia dan kita bisa saling support ya. Nah, di sini kita bisa tukar dunia, guys. Aduh, salah jalan dong. Enggak ya? Eh, kita coba aja nggak apa-apa, guys. Sekali salah tidak akan membunuhmu. Sekarang kita akan melihat sesuatu. Bentar ya guys. Kita nyari item dulu. Untung aja inget. Oke, dapat ya guys. Udah 5 dong. 4 lagi teman-teman ya. 4 lagi dan kita akan tamat. Di sini bisa ya. Di sini harusnya aman guys. Oke, cakep. Ularnya udah mati dan kita mungkin bisa tukeran lagi. Balik ke tempat asal kita. Oke. Aduh gimana? Ya ampun tuasnya lupa dipencet loh. Ulang guys, mati kita guys. Ulang ya, maaf ya guys. Tuasnya lupa dipencet. Oke, nggak apa-apa ya, penting kita udah tahu tadi kan gini. Door. Kita maju ke sini. Tukeran dulu. Door. Ini kita benerin jalannya. Maju ke sini. Door. Setelah itu kita selamat. Oke, mantap ya. Kita nggak kena santet. Selanjutnya adalah kita ada komodo. Komodonya jangan dibunuh. Seperti biasa teman-teman, itu ada teknik marketing dari game. Teknik marketing. Jebakan dari game.
ngejar komodo, guys. Gimana dong, guys? Muter kali ya. Oke, aman ya, guys. Dan sekarang kita nutup jalan mungkin. Oke, dia udah. Udah kan gak usah ngejar loh. Awas lo ngejar ya. Oke, ini kita puterin dia, kita puterin dia bisa nih. Nah, ini gampang ya. Ini gampang dan apakah ada item? Sabar guys. Sabar ya guys. Seperti tidak ada, ya udah nggak ada nih, nggak ada, aman. Loh kok dia? Kok nggak bisa lewat sih? Salah guys, salah gerakan guys. Ulang ya. Ulang teman-teman. Jadi kan kita gini. Ini kita dorong. Terus tadi itu kita abis ngedorong ini, kita puter-puter ya. Puter-puter ya guys. Kita kesini. Terus kita puterin dia nih. Abis itu teman-teman, kita ambil ini ke tengah. Apa harus kita bunuh? Enggak kan, enggak harus dibunuh ya guys. Karena dia tuh jadi tumpuan jalan kita. Oh, salah ini kayaknya saya guys. Salah taktik ya guys. Mungkin gini harusnya. Nah. Oke, yang bener. Oh, ini dia. Untung kelihatan. Yang bener adalah ini. Oke, lanjut. Nah, kan bisa. 7, 8 ya guys, mungkin sampai 10 abis itu gamenya udahan. Hey, mantap, easy banget. Kita lihat udah berapa menit kita main dan udah 27 menit. Rupanya udah lama teman-teman ya, meskipun saya merasa ini baru sebentar, rupanya udah lama. Oke, sabar guys, kita nyari item dulu. Rupanya tidak ada item, yuk lanjut yuk. Astaga, ada komodo teman-teman. Komodonya bayangan. Gimana ini teman-teman? Aduh, game-nya aneh-aneh. Masuk aneh-aneh game kayak gini guys. Sini kita mundur dulu. Biar kita puterin dia ya. Oke, bye-bye. Sekarang ada jalan, kita bisa belok apa enggak. Nah ini kita lihat, sepertinya kita harus belok teman-teman. Oke, jalan maju aja. Aduh, apes kita guys. Apes kita nih guys, gimana nih guys? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita mundur lagi? Ini komodonya nggak bisa dibunuh apa ya? Kayaknya nggak boleh dibunuh sih guys. Kayak kalau dibunuh ya, ntar kita nggak bisa lewat sesuatu gitu. Ini apa? Bentar. Oke, untung kelihatan ya teman-teman. Jangan langsung. Tinggal 4 lagi guys. Dan setelah itu kita lanjut dengan selamat. Ayo lanjut. Dan si bayangan muncul lagi. Aduh, kirain udah selesai. Oke, di sini sekarang ada lubang teman-teman dan ada injekan. Wow. Apa yang harus kita lakukan? Oh, dia ngalangin jalan. Berarti kita harus muterin makhluk menyebalkan yang satu ini, guys. Oke, rupanya mudah. Bentar guys, lihat sesuatu dulu apakah astagfirullahaladzim, ada item apa enggak. Aman ya, enggak ada item. Oke, yuk lanjut. Dan di sini sebelah kita ada laba-laba, teman-teman. Dan ada. Untung kelihatan jelas banget dengan mata saya, asik. Sombong. Di sini di laba-laba, apakah kita harus maju? Oke, laba-labanya rupanya nggak nyerang kita, guys. Ini apa? Salah, teman-teman ya. Salah, salah besar. Jangan kayak begitu mainnya. Ya, tadi saya penasaran, guys. Sorry. Ya, ini ada jalan. Dan ini sesuatu yang harus kita injak. Oke, rupanya ini jadi maju, teman-teman. Kayaknya ini nggak usah kita injek karena lara yang satu ini. Nah, bisa ngambil itu kita ya. Kalau tadi kita injek, kita nggak bisa lewat guys.
Oke, kita ke sini. Nah. Gimana nih? Nah. Mamam lihat. Oke, karena yang ini udah mati, kita begitu, guys. Gimana caranya ya? Nih ya. Berarti gini dong. Ah, iya bener ya. Ya enggak sih? Kok dia nggak mau pindah ya, guys? Gini kah? Tetap nggak bisa, teman-teman. Tetap nggak bisa, teman-teman. Oke, bisa rupanya ya, guys. Ah, ya ampun. Oke, dan kita selamat. Udah 31 menit dan sekarang udah level 9, teman-teman. Mungkin 2 sampai 3 level lagi. Semoga nggak banyak ya, dan di sini aman, guys, nggak ada musuhnya, guys. Ih, gampang banget. Ih, gampang banget ya, guys, nggak ada musuhnya, guys. Aman ya, guys. Aman gak sih? Aman lah ya. Ini apa sih? Oke, ini jalan buat yang satunya. Oke, ini jalan juga buat apa ini? Oh, buat geser. Oh, gampang ini tuh. Nah, masya Allah. Rupanya nggak gampang, teman-teman ya. Jangan sok tahu loh. Oke, oh berarti kita harus muterin dulu, guys, biar kita itu setara titik jalannya ya. Mungkin di sini. Nah, ini setara nih. Nah, ini baru benar nggak sih? Iya benar ya. Kita harus menyetarakan jalur setar. Sebelum itu kita cari sesuatu dulu yuk. Apakah ada, guys? Oke, ada kristal rupanya ya, cakep. Dan kita udah lanjut. Sekarang ini tinggal manjat doang. Aman ya. Oke, kita harus pindah cermin mungkin. Aduh, bisa lewat lagi. Ini apa? Jalannya pindah semua, guys. Jalannya pindah semua gitu loh. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Jalannya pindah semua. Ini apa? Oh, ini ada titik untuk menyetarai kita ya, berarti. Nah, kan kita udah setara. Berarti kita boleh untuk tuker tempat, ya nggak sih? Ya nggak sih, guys? Atau kita jangan tuker tempat? Nih. Tuh. Bisa gini, kan? Oke, okay, thank you. Another Lara, you was help me. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita balik lagi ya. Keren ya, cerminnya bisa kayak gitu. Aduh, nggak bisa diambil dong. Kita balikin dulu. Nggak bisa. Belum. Sabar. Sabar, Lara. Kita setarain dulu yuk. Nah. Gini ya. Ini ya. Nah. Aku nggak bisa, guys. Gimana ya? Gimana setarain lagi nih? Nah, oke, cakep. Kita udah setarain Lara. Oke, jangan dulu, guys. Kita belum. Aduh, ya Allah. Gimana cara kita geser ya? Gini kali ya. Nah. Mantap. Sesudah kita membunuh ular itu baru kita bisa kabur dengan bebas, teman-teman.
Hey, kelihatan, nggak boleh lewat. Oke, udah 8, guys. Aman lah ya. Yuk, lanjut yuk. Udah 8, teman-teman. Dan sekarang kita udah 35 menit. Dan ini terakhir, guys. Dan ini ada 10. Sorry. 10 berarti ini kemungkinannya adalah terakhir. Oke, kita pencet-pencet sesuatu dulu, teman-teman. Ada rupanya. Buset, kita baru 9 dan ini 10, guys. Saya kelewat 1 kah? Ya, sorry ya, guys. Saya niatnya emang pengen dapet, tapi... tapi rupanya kelewat, teman-teman. Mohon maaf sekali. Oke, ini ada. Aduh, ya ampun. Allahu Akbar. Salah, guys. Sorry, guys. Ulang ya, guys. Susah nih. Kita coba yuk. Naik dong. Nah, kan yang situ aman ya, enak jadinya. Terus kita udah di atas, kita jalan aja. Nah, ini nyetarainnya itu masalah, guys. Oh, rupanya emang begitu ya. Rupanya emang begitu, guys. Baru saya mau bilang nyetarainnya masalah. Oke, sekarang di sini ada trap. Harus hati-hati gerakan kita. Bentar dulu, guys. Mungkin aja ada hadiah. Oke, ada ya. Di sini ada trap dan ada panah. Di sana juga ada komodo dan di situ ada tombak, teman-teman. Aneh sekali. But it's okay. Ini ada sesuatu kah? Hah? Apaan sih? Oh, laranya ke jalan ya, guys. Lara yang bayangan. Oke. Ini merah apa? Aduh, jalannya ketutup dong. Oke, ini apa? Oh, ini kita butuh apa buat yang itu ya? Oke, kita biarkan saja, teman-teman. Sepertinya kita butuh. Tapi dia satu-satunya di dunia cermin loh. Aneh banget loh, guys. Dia ada di dunia cermin. Dan dia bisa keluar dari dunia cermin. Oke, ini kita ambil dulu panahnya ya. Kayaknya tombak buat bunuh dia, ya nggak sih? Apa enggak, guys? Buat bunuh dia apa enggak ya, guys? Ini kalau kayak gini nih agak males. Oke, Lara. Oh, ada jalan. Oke, tombak berarti tujuannya buat bunuh yang ini ya. Itu udah pasti fix, guys. Karena kita nggak akan mungkin nginjek itu lagi. Dan tadi trap sengaja disediakan untuk kita, teman-teman. Oke, thank you, Lara. Ntar ada hadiah lagi nggak ya? Sabar, guys. Ya Allah, kepencet. Aman ya, aman, aman, aman. Masih ada satu lagi. The Void. Ini adalah chapter 11, teman-teman. Oke, nggak ada hadiah? Nggak ada, kan? Yuk, sekarang ini ada ini. Ini apa ini gunanya? Oke, jalan. Dan nggak ada Lara yang bayangan. Untung aja. Harusnya gampang ya, guys. Kalau Lara bayangan nggak ada. Ini apa sih? Ini jalan kan ya? Bentar, guys. Ini apa? Oh, ini jangan dulu ya, teman-teman. Bentar, aku melihat sesuatu, teman-teman. Nah, ini nih. Ya, 13 kurang 1 dong. Aku kurang 1 loh. Keskip di mana ya? This is not good, guys. Gini gak sih? Gini gak sih? Sabar ya. Ini jalan. Loh, kalau kalian mau lihat ya, guys, di situ ada sesuatu yang bisa ditarik, teman-teman. Oh, kayaknya gini deh. Kayaknya, bentar ya. Kalau salah, mohon maaf nih. Nah, dan itu. Nah, ini nih. Ya, gitu ya. Udah biasa, batu itu gunanya buat nahan dalam waktu tertentu.
Jadi dengan adanya batu kita bisa selamat, guys. Ya, biasanya emang selalu begitu. Gak ada perubahan dari gameplay dari game ini. Jadi sehingga kalau kalian udah sering main, ntar kalian jadi apal, guys. Apaan ini? Apaan sih? Oh, yang di sana ya. Ada lara yang bayangan, aduh males banget sumpah. Susah loh guys, lara yang bayangan itu. Oke, ada sesuatu nih. Fragmennya komplit dan kita lihat nanti kita dapat apa ya teman-teman. Oke. Bisa nggak sih guys langsung? Bisa langsung nggak sih teman-teman? Ada lubang, saya takut salah. Coba kali ya? Coba nggak sih? Coba lah ya. Ah, nggak bisa guys. Ada komodo. Nggak lucu ini. Ya, ini pasti tombol-tombol ini ada gunanya, guys. Nggak mungkin kita semudah itu, ya. Nggak mungkin, guys. Kita harus, pasti harus dicari cara gimana caranya biar kita selamat dari tempat ini, gitu. Pakai trik nih. Dan nggak mungkin kita bisa. Oke. Ada trap dong di situ. Ada trap di situ, ya. Di tempat berdirinya Lara ada trap. Oke, kita kesini lagi. Ya, dia mati dong. Dia mati ada gunanya nggak sih? Nggak bisa naik, guys. Nggak bisa naik, guys. Ada satu tuas yang nggak saya pencet ya, teman-teman. Oke, kita ngulang lagi, teman-teman. Jadi kita maju. Terus kita kan maju lagi nih. Nah, ini kita pencet. Tuasnya jangan lupa dipencet ya, guys. Aduh, tadi itu kesalahan besar, but it's okay. Namanya juga baru pertama kali ya, guys. Nah, mungkin orang selamanya dapat pertama langsung benar. Terus ini tadi kita tuasnya kita mainin ya. Nih. Sini. Buat gunanya adalah buat ngebunuh ini nih, binatang-binatang nih. Nah, ini jangan lupa ditarik, guys. Saya tadi lupa loh. Nah, habis itu kita maju ya. Maju tuh, guys. Maju, guys. Tuh. Wadidaw, kita harus muter dulu. Kita harus muter dulu, teman-teman. Bisa nggak sih lara yang itu dulu selamat? Coba ya. Oke, bisa ya. Setelah itu kita pergi dari tempat ini. Oke, gampang nih, guys. Dan, iya bener. Kita kelewat satu ya, guys. Kita kelewat satu hadiah. Dan, ya udahlah. Mau gimana, guys? Itu lara yang satu lagi tuh. Dan, kita bertemu lagi di cermin ini ya. Satu hadiah kita lewatkan, nggak tahu ada di mana. Pasal tadi tangan saya udah mencet-mencet loh, guys. Serius, tangan saya udah mencet-mencet. Tapi gagal. Ya udahlah ya. Yang penting kita udah dapat satu baju dari Lara mungkin. Semoga aja. Oke, Lara bangkit dong. Apakah jangan-jangan di sini hadiahnya, guys? Enggak ya? Enggak ya, nggak ada di sini ya. Oke, Hero of Spirit kita dapat. Terus apa ini? Dan gamenya tamat teman-teman ya tuh. Akhirnya game Lara Croft udah tamat. Sekarang jam berapa sih guys? Sekarang jam 10.19. Oke, ya terima kasih banget untuk development bikin gamenya nggak terlalu sulit lah. Yang kemarin tuh lebih sulit daripada yang ini karena yang kemarin berpart-part saya mainnya. Kalau yang ini cepet banget karena gampang. Ya udahlah ya. Dan kita lihat hadiah apa yang kita dapat dari mengumpulkan yang tadi-tadi, teman-teman. Relik nggak tuh? Ini relik juga nggak tanggung nih, nggak selesai. Outfit yang kita dapatkan.
Ya. Ya, inilah outfit yang kita dapatkan ya, teman-teman. Luar biasa tidak berguna. Ya, ini keren sih, keren. Cuman bukan selera saya lah ya, guys ya. Ya udah. Oke, guys, besok kita akan lanjut lagi untuk gameplay game yang lain dan saya juga udah siapin game story, game visual novel untuk melanjutkan karena saya janji satu bulan lagi saya main visual novel dan sekarang udah 1 bulan. Oke, guys, ya segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton channel ini dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah semuanya.